Bahagianya wajah-wajah ini berapi-api menyatakan perlawanan terhadap hoax. Sebuah nama yang sebelumnya meresahkan dan memecah mereka. Sampai akhirnya kami datang membuka mata mereka agar dapat melihat semua tipu muslihat hoax dan tidak lagi terhasut. Dan mereka memperlakukan kami layaknya superhero. Padahal... Hai Mom, selamat pagi. Apa kabar? Waduh, udah pada masak belum nih di rumah? Kalau belum pada masak, yuk ikut dulu yuk sama Mama. Ke dapur Mama nih. Mama lagi masak sop ayam. Nih, sudah ada sup ayam. Tuh, ini sup ayam paling enak. Iya, Ma. Mama mau ngasih tahu dulu, menu Mama ini agak beda karena kita nggak jadi masak sup ikan. Kenapa? Karena dari kemarin itu toko ikan di rumah sebelah tutup ya, jadi ayam aja ya. Yang penting di rumah sudah ada makanan buat suami, buat anak, aman ya. Hah? Kanker? Duh, dapat info dari mana sih, Mom? Lihat lagi dong. Emang iya ya? Ternyata, menurut data yang disebarkan oleh seorang dokter dari Amerika, ikan lele mengandung racun yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh kita. Kayaknya kita bakal libur makan ikan dulu deh. Apalagi ikan lele. Soalnya, ternyata lele itu bisa menyebabkan kanker. Hah? Seriusan, Mah? Iya. Masa lele bikin kanker sih? Beneran, Kak. Emangnya dapat info dari mana sih, Mah? Nih, Mama share ya. Mama kirim linknya, Kakak sama Papa nonton videonya. Masa sih? Lele bisa bikin kanker, Mah. Dari kecil kan Papa suka makan lele. Nah, lihat sekarang. Sehat-sehat aja tuh. Papa, lihat dulu makanya videonya. Baru komentar. Tuh, dibaca tuh. Lihatin lebih detail deh, Kak. Iya, Pa. Kakak kan jago video, ya? Papa ngopi di teras dulu. Pokoknya, Papa nggak percaya kalau lele bisa bikin kanker, ya, Kak? Ternyata, menurut data yang disebarkan oleh seorang dokter dari Amerika, ikan lele mengandung racun yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Mah, ini sih dokter abal-abal. Kayaknya yang bikin video cuma asal comot deh. Foto bule, pakai baju dokter. Coba liat nih. Bulenya ini tuh foto model, bukan dokter. Coba liat, Kak. Nih. Iya kan? Ya, kelihatan banget tuh bohongannya. Ya, kalau fotonya sih udah pasti asal-asalan. Cuman kalau suaranya juga kelihatan gak natural gitu deh, kayak robot. Tapi kalau masalah lele buat kanker, Vina gak ngerti. Bentar deh, Kak. Kalau misal
foto dokter itu gak valid, berarti informasinya bohongan dong, iya kan? Iya ya. Bentar. Mau ngapain, Ma? Live Instagram. Yalah. Hai, Mom. Selamat malam. Apa kabar? Nih, Mama lagi ada di rumah nih bareng sama anak-anak. Kakak. Hai. Doni. Nih, di sini mau klarifikasi dulu nih, Mama, ya kan? Jadi ada berita kemarin soal lele-lele itu. Ternyata itu adalah berita yang belum valid kebenarannya. Lebih hati-hati lagi. Karena apa? Karena kita harus mencari berita-berita itu tuh sampai ke akar-akarnya. Ya jelas lah, Mama, ya kan? Loh, itu bener ya ampun, orang dokternya aja kayak gitu kok. Ih, apaan sih? Kenapa sih, Ma? Nih, coba deh kakak lihat. Masa ada orang yang gak percaya kalau video kemarin tuh video bohongan? Udah gitu, Mama disuruh ngebuktiin lagi. Ini kalau lama-kelamaan ya, followers Mama bisa hilang. Jelek nama Mama. Yang paling ngerti ginian kan pasti dokter tuh, Ma. Gimana kalau kita cari dokter yang bisa verifikasi? Oh iya, terus kita rekam statement dokter itu, yep. Ya kan? Udah, gitu aja. Gini dong, Ma, simple kali. Mamanya aja yang suka bikin ribet sendiri. Oke, kalau gitu Mama istirahat. Loh, Ma, ini beneran cuma kita berdua yang ngerjain nih. Tenang, Mama buatin grup WA. Anti hoax, tuh keren kan anti hoax. Nah nanti kalau misalnya kakak sama Doni udah nemu informasinya soal dokter, kirim aja ke WA-nya ya, kirim ke grup, oke? Mama mau istirahat capek. Enak banget. Yaudah deh, nanti kamu kelarin kerjaan itu, terus nanti kita buat itu, oke? Nah, Mom, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Broto, sebenarnya lele itu tidak menyebabkan kanker, malah lele itu mengandung banyak sekali nutrisi yang bisa menyebabkan tubuh kita lebih sehat. Iya. Itu yang dokter ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Intinya, jangan terlalu gampang percaya pada hal-hal yang belum tentu kebenarannya, ya. Cari sumber yang bisa dipercaya. Nah, itu dia. Cari sumber yang bisa dipercaya. Dan pastinya, Dokter, semoga video ini bisa memberikan manfaat dan juga edukasi serta bersifat informatif kepada para moms yang ada di luar sana. Dan para moms, jangan takut makan lele. Terima kasih, Dokter Broto. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.